Halo adik-adik, kita berjumpa lagi dalam pendalaman Advent kedua Biabel minggu ini. Jika tema yang lalu kita bersama-sama mendalami tentang pokok anggur dan rantingnya, minggu ini tema kita senantiasalah berbuah kasih. Kita diajak hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sebab karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah dengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetap kamu supaya pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Berdasarkan bacaan tadi, kita menjadi belajar satu hal. Tuhan memerintahkan kita untuk saling mengasihi satu sama lain. Dan
Dalam perumpamaan pohon anggur, kita adalah rantingnya yang harus berbuah bagi sesama kita. Yesus ingin kita menghasilkan banyak buah. Buah yang baik seperti bersikap baik, murah hati, dan setia. Yang terpenting, Dia ingin kita mencintai orang lain seperti Dia mencintai kita. Untuk aktivitas reflektif, kalian boleh menggambar pohon Natal, lalu tuliskan contoh bentuk kasihmu pada sesama di atasnya.